Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sukses beraktivitas. Saya Maskur Latif kembali akan menemani Anda dengan menghadirkan rangkaian informasi dari lingkungan Sekolah Islam Sabilillah Malang melalui siaran kami Sisma News. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, informasi pertama akan kami hadirkan tentang kegiatan pembelajaran yang menarik dan menginspirasi di SMP Islam Sabilillah Malang Full Day School. Salah satu sarana pembelajaran yang menarik dan sangat aplikatif di SMP Islam Sabilillah Malang adalah Laboratorium IPA. Nah, di Laboratorium IPA ini, siswa dapat mempraktikkan pembelajaran IPA sehingga bukan hanya teori belaka. Kali ini, siswa kelas 9 SMP Islam Sabilillah Malang mempraktikkan bagaimana pembuatan produk bioteknologi tradisional dan menganalisis proses fermentasi pada produk makanan. Bagaimana keseruannya? Kita ikuti liputan berikut ini. Pembelajaran di SMP Islam Sabilillah Malang sangat mengutamakan pengalaman belajar yang kontekstual dan minimalisir pengetahuan yang abstrak, seperti halnya pengenalan teori belaka terlebih pada pembacaan ilmu pengetahuan alam. Dengan demikian, keberadaan Laboratorium IPA merupakan hal yang mutlak harus ada dalam Laboratorium IPA di SMP Islam Sabilillah Malang, sangat representatif dalam menunjang kegiatan pembelajaran sains bagi siswa. Pada pembelajaran IPA kelas 9 kali ini, siswa melakukan praktik pembelajaran dengan tema bioteknologi tradisional. Kegiatan siswa dalam praktikum di lab IPA kali ini adalah membuat aneka masakan secara berkelompok yang bahan-bahannya menggunakan bahan yang diperoleh dari proses fermentasi. Hal ini dilakukan karena salah satu aplikasi dari bioteknologi terdapat pada bahan makanan. Produk makanan yang dimasak siswa dalam kelompok bermacam-macam, ada yang membuat yogurt, roti donat, corn dog, pizza, pancake, dan terang bulan, di mana pada makanan tersebut pengolahannya dibantu oleh bakteri atau jamur untuk fermentasi adonannya. Melalui kegiatan praktikum ini dapat meningkatkan motivasi untuk mempelajari sains, dapat meningkatkan keterampilan dasar bereksperimen, kemudian menjadi sarana belajar secara ilmiah, serta dapat menunjang pemahaman tentang materi pembelajaran. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love.
Nama saya Tristan Metrevan Mayar dari kelas 9E. Nama saya Ataula Daomi Sesa dari kelas 9E. Iya. Kami membuat apa? Ini kami membuat apa? Teh kombucha. Nah, kombucha itu dibuat dari jamur yang namanya Scooby. Nah, dari jamur itu nanti apa? Seperti fermentasi tehnya. Jadi awalnya teh yang manis itu menjadi seperti asam pada sodanya. Kali ini kelas 9E sedang melaksanakan praktik membuat produk bioteknologi konvensional. Dari kegiatan ini, diharapkan nanti Ananda dapat memiliki soft skill membuat produk bioteknologi konvensional dan juga mendapatkan konsep tentang proses fermentasi pada produk pembuatan makanan. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, pembelajaran kontekstual yang menarik dan menginspirasi juga selalu dihadirkan dalam pembelajaran di TK Islam Sabilillah Malang. Hal ini tentunya dilakukan untuk menghadirkan pengalaman belajar yang konkret dan menarik serta menyenangkan bagi siswa. Nah, kali ini kami akan mengajak pemirsa Sisma TV untuk mengikuti pembelajaran field trip dengan menumpang kereta api dari stasiun Kota Malang menuju stasiun Kepanjen, Kabupaten Malang. Berikut liputannya. Sekali lagi, pembelajaran yang menarik, bermakna, dan menyenangkan dihadirkan oleh manajemen TK Islam Sabilillah Malang terhadap siswa-siswi mereka. Kali ini, pembelajaran field trip menaiki kereta api dari stasiun Kota Baru Malang menuju stasiun Kepanjen Kabupaten Malang. Kegiatan ini merupakan salah satu pembelajaran kontekstual terhadap siswa tentang sarana transportasi yang ada di lingkungan masyarakat sekitar. Bisa jadi pengalaman belajar menaiki sarana transportasi kereta api ini menjadi pengalaman pertama bagi sebagian siswa, sehingga sangat berkenan dan bermakna bagi mereka. Melalui kegiatan ini, siswa juga dikenalkan dengan lingkungan sekitar berkaitan dengan tempat atau sarana umum, diantaranya stasiun kereta api. Demikian pula, halnya selama dalam perjalanan mereka juga secara langsung akan mengenal sendiri tentang beberapa profesi yang berkaitan dengan kereta api, baik saat berada di stasiun maupun saat mengendarai kereta. Melalui kegiatan field trip dengan menaiki kereta api ini, banyak sekali pelajaran baru yang didapat siswa. Mereka akhirnya mengetahui bagaimana pengalaman menaiki kereta api bersama teman-teman dan para guru yang sangat menyenangkan. Di samping itu akan menumbuhkan kecintaan terhadap kereta api yang merupakan salah satu sarana transportasi darat yang mampu menampung banyak penumpang dan relatif aman, nyaman digunakan untuk berpergian jarak jauh. Menaiki lantai atas, naik tangga, kemudian nanti turun. Sudah siap? Ya. Sekarang teacher luruskan dulu barisannya. Oh, 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 oh
Oke. Ayo, namanya siapa? Kelas Ashan. Kesan-kesannya tadi naik kereta gimana? Seru. Terus? Lalu ada ruang untuk masinis. Lalu ada untuk ruang tempat duduk untuk penumpangnya. Pintu gerbong 1, gerbong 2, gerbong 3. Lalu habis itu kita lewat rel. Tadi aku melewati beberapa stasiun. Kita lihat apa aja? Lihat ada jalan, sungai, sawah. Lihat kereta yang lain juga pas mau berangkat ke Panjang. TKIS Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kelompok BTK Islam Sabilillah Malang sedang melaksanakan presenting PJBL dengan kunjungan ke stasiun kereta api Kota Baru. Ananda, kami ajak untuk mengeksplorasi apa saja kira-kira di stasiun, bagian-bagiannya ada apa saja yang mereka temui, dan juga anak-anak belajar bagaimana caranya ketika boarding, kemudian belajar mengantri, dan juga ketika berada di dalam kereta api, anak-anak sangat antusias sekali, karena biasanya pembelajaran berada di dalam ruangan. Kali ini anak-anak kami ajak outing class dan mengamati secara langsung, mendapatkan pengalaman berada di kereta api. Anak-anak sangat antusias sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini anak-anak kelompok B berkunjung ke stasiun kereta api. Sekaligus mereka merasakan pengalaman naik kereta api bersama teman sampai ke stasiun Panjen. Kegiatan field trip ini merupakan kegiatan outing class yang sudah rutin kami lakukan satu semester 5 kali. Dan untuk field trip kali ini bersamaan dengan kegiatan presenting PJBL tema kendaraan. Langkah-langkah yang kami lakukan supaya kegiatan ini lebih bermakna untuk PJBL, yang pertama, koordinator PJBL akan menyusun tema yaitu kendaraan, kemudian akan menyusun peta konsep untuk mengetahui apa saja yang perlu digali ketika anak-anak melakukan field trip ke stasiun kereta api. Setelah peta konsep sudah dibuat, kemudian kami menyusun timeline. Kapan mulai presenting, analyzing, planning, executing, dan reporting. Tak lupa pula kami undang orang tua. Kami sosialisasikan kepada orang tua bagaimana kegiatan PJBL ini. Termasuk bagaimana peran orang tua ketika mendampingi anak-anak baik field trip maupun tahap-tahapan PJBL yang lain. Setelah itu, Ananda bersama beberapa orang tua dan guru pergi ke stasiun kereta api untuk presenting. Di sana, teacher-teacher semuanya memberikan pemantik berupa pertanyaan-pertanyaan kritis tentang kendaraan, terutama kereta api. Selain kereta api, ketika di stasiun Ananda melihat berbagai macam kendaraan, juga akan diberikan pertanyaan kritis dan supaya menyambung kepada produk yang akan mereka gunakan. Tujuan presenting kali ini adalah untuk memberikan wawasan yang luas kepada anak-anak serta memberikan pengalaman nyata tentang kendaraan. Dengan melihat ke dunia nyata, diharapkan Ananda dan dapat melihat kelebihan dan kelemahan kendaraan-kendaraan yang mereka lihat, dan anak-anak dapat menemukan masalah yang nanti akan dicari solusinya dan akan menjadi produk proyek mereka. Terima kasih, semoga kegiatan PJBL tema kendaraan ini berlangsung lancar dan anak-anak mendapatkan keterampilan 4C, yaitu kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif sesuai dengan yang diharapkan. TKIS Ceria, Sabrila Wilo. Wassalamualaikum warahmatullahi. Thank you.
Pemirsa, belajar bersama Sekolah Islam Sabilah Malang kali ini yaitu dengan kelompok kerja kepala sekolah atau K3S SD NU Ma'arif Sekabupaten Blitar. Sejumlah 45 kepala sekolah SD NU Ma'arif yang berada di wilayah Kabupaten Blitar ini melakukan studi tiru di SD Islam Sabilah Malang Full Day School. Mereka bermaksud menggali tentang sistem pengelolaan manajemen sekolah yang selama ini dikembangkan di SD Islam Sabilah Malang yang tentunya akan diterapkan di sekolah mereka masing-masing. Sejumlah 45 sekolah SD NU Ma'arif yang tergabung dalam kelompok kerja kepala sekolah K3S Sekabupaten Blitar pada Kamis 2 Februari yang lalu mengadakan kegiatan studi tiru di SD Islam Sabilah Malang Full Day School. Kegiatan mereka selain untuk bersilaturahmi di antara sesama pendidik, mereka juga bermaksud menambah wawasan pengetahuan tentang manajerial kelembagaan dalam pengelolaan lembaga pendidikan dasar Islam. Seperti biasa, mereka diterima di ruang pertemuan LPI di SD Islam Sabilah Malang oleh tim pusat SMI dan manajemen SD Islam Sabilah Malang, Ibu Konia Agustina, SPD. Namun sebelumnya, mereka melakukan tur kelas untuk mengetahui proses pembelajaran di kelas, juga sarana dan prasarana yang menunjang dalam proses pembelajaran. Memang, Sekolah Islam Sabilah Malang sangat terbuka bagi lembaga sekolah lainnya, terlebih sekolah Islam untuk belajar bersama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia. Melalui program studi banding ini, diharapkan kebermanfaatan dari Sekolah Islam Sabilah Malang semakin banyak diterima oleh masyarakat terlebih dunia pendidikan Islam. Yang kedua, untuk pembinaan tadi, Sabilah tadi kan prestasinya sangat luar biasa. Apakah pembinaan untuk siswa-siswa yang berprestasi itu ada program-program khusus di waktu-waktu tertentu? Apa juga pembinaannya di waktu jam pembelajaran selama full day itu? Kan tadi di Dawungi juga tidak ada PR, tidak ada kegiatan yang lain karena sudah full day. Pembinaan-pembinaan itu apakah juga hanya dilakukan di jam pembelajaran itu saja?
tentang aplikasi yang tadi digunakan, ternyata di sini punya programmer sendiri gitu ya, Bapak ya. Tadi saya tuh takjub gitu, wah sebesar ini punya aplikasi yang semua terfokus di situ, padahal itu biayanya besar. Saya tahu apa namanya mesti bisa 50 sampai 100 ya tadi gitu. Ternyata punya aplikasi sendiri dan itu semua berbasis web atau apa namanya Android gitu, Bapak. Mungkin itu yang kedua tadi Ibu yang jelaskan tadi tentang klub bidang studi. Untuk klub bidang studi itu tambahnya itu dari guru sendiri atau ada yang lain, maksudnya narasumber yang lain atau dari gurunya sendiri. SD Islam Bagatan Wingi. Ya. Alhamdulillah yang perlu saya tanyakan yang pertama yaitu masalah inilah. Image saya bersama teman-teman itu lembaga itu bisa sukses jika kolaborasi antara lembaga dan yayasan. Karena saya lihat tadi di Sabilillah ini yayasannya cukup luar biasa. Di situ ada titelnya profesor, dokter seperti itu. Dari kita kebanyakan ini mencewu yayasannya kelihatannya banyak yang S4 ya Pak, itu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Saifuddin dari SDI Wildan Moholadun. Kunjungan kami ke sini bersama Ma'arif Kabupaten Blitar untuk studi banding dengan SDI Sabilillah di Malang. Alhamdulillah luar biasa, kami sangat terkesan ketika berada di sini. Suasana yang kondusif, pembelajaran yang bagus, membuat kami ingin mengikuti arahan dan yang telah disampaikan oleh Pak Andi yang sangat luar biasa, yang mana sinergitas antara yayasan dan lembaga ini terjalin dengan baik, sehingga untuk mewujudkan SD yang baik dan unggul ini bisa terjalin dengan baik. Harapan kami semoga kami di Blitar, SD di Blitar khususnya SDI di bawah Ma'arif ini bisa mengikuti hal-hal yang baik seperti halnya yang terjadi di SDI Sabilillah Malang. Terima kasih. Pemirsa Smart TV yang berbahagia, semakin meredanya dampak dari pandemi COVID-19 di Indonesia dan juga di Indonesia ini, maka program Be Excellent School Training atau BES yang merupakan salah satu program dari Pusat Sabilillah Mendidik Indonesia kembali dilaksanakan secara tatap muka. Namun juga masih memberi kesempatan bagi yang berada jauh di luar kota, bahkan di luar provinsi, untuk mengikuti secara daring melalui aplikasi Zoom. Kegiatan BES secara hybrid kali ini mengambil tema pengembangan modul berbasis digital dalam era kurikulum merdeka. Yang kita laksanakan pada pagi ini.
Salah satu program diseminasi sistem pembacaan di Sekolah Islam Sabilillah Malang adalah kegiatan Be Excellent Training School. Kegiatan yang berupa seminar dan semiloka ini dilaksanakan setiap bulan sekali yang sifatnya terbuka. Sukarela bagi semua insan pendidikan tidak hanya di Malang Raya, namun seluruh Indonesia. Terlebih lembaga sekolah yang telah bergabung bersama program Cloning System. Kegiatan PES pada hari Sabtu 4 Februari 2023 ini merupakan kali kedua dilaksanakan secara hybrid antara luring dan daring. Hal ini dilakukan karena banyak sekolah anggota Cloning System yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia, sehingga mereka juga dapat terlayani dengan baik. Kegiatan PES kali ini berfokus pada pembuatan modul pembelajaran yang berbasis digital pada era kurikulum merdeka. Peserta PES kali ini yang mengikuti secara luring terjauh dari Kabupaten Lumajang. Mereka sangat antusias mengikuti kegiatan terlebih praktik pembuatan modul pembelajaran berbasis digital. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta dapat membuat modul pembelajaran yang baik, menarik, dan bermakna bagi pembelajaran di sekolah masing-masing. Sehingga tujuan dari pembelajaran di era kurikulum merdeka ini semakin mudah terrealisasi. Saya Ibu Umi Kulsum dari SMP Negeri 14 Malang. Terima kasih atas kesempatan dan program yang dihadirkan oleh LPI Sabilillah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Tentunya program-program ini sangat bermanfaat sekali untuk menambah wawasan kita untuk bersama-sama bergerak mencerdaskan bangsa. Banyak sekali manfaatnya, mudah-mudahan semakin banyak yang ikut sehingga banyak sabilillah-sabilillah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kegiatan DES telah terlaksana dengan baik. Hari ini kita mengambil tema pengembangan modul ajar berbasis digital di era kurikulum merdeka. Kegiatan ini bertujuan yang pertama diharapkan dengan adanya kegiatan BES ini, para peserta dapat memiliki pemahaman baru bagaimana mengembangkan modul ajar berbasis digital di era kurikulum merdeka. Yang kedua, harapannya para peserta dapat mengembangkan atau dapat mendesain, menyusun modul ajar berbasis digital di era kurikulum merdeka. Alhamdulillah kegiatan BES hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi ilmu yang luar biasa sekali, dan juga kepada para peserta BES, baik yang hadir secara luring maupun yang hadir secara daring. Mereka begitu antusias menyimak dan mengikuti kegiatan ini dengan baik. Pemirsa Smart TV yang berbahagia, seiring berakhirnya informasi dari kegiatan BES tadi, maka berakhirlah Sisma News hari ini. Semoga menginspirasi kita semua. Saya Mas Kulati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19 yang ada, sehingga kita tetap sehat walafiat. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.